Halo sobat Badai semuanya, balik lagi kalian sama aku X Badai pastinya. Yay. Oke kawan-kawan ya, di video kali ini kita bakalan spin Shotgun 6 Incubator Part 2 nih ya, yang kalian tunggu-tunggu nih ya. Nih tanggal 22 Desember tahun 2021. Nah, di video kali ini nih aku mau borong semuanya teman-teman ya, semuanya. Dan pastinya ini ada trik buat kalian ya. Langsung aja kita ke triknya. Yang pertama, kalian wajib banget top up ya 200 diamond nih. Tuh, biar memudahkan kalian mendapatkan ini nih. Blueprint teman-teman ya. Sama sekalian ada evolution stone-nya nih. Tuh, jadi kalau kalian top up 200 diamond hari ini sampai tanggal 29 itu ya, kalian mendapatkan ini nih. Blueprint M1014 sama evolution stone-nya teman-teman ya. Langsung saja kita ambil. Ini dia yang pertama. Kemudian ini yang kedua, kalian dapat evolution stone ya. 200 diamond sekitar 30 ribuan lah ya teman-teman ya, 200 diamond ini. Oke. Kemudian trik yang kedua ya. Kalau kalian tiketnya ini terbatas nih teman-teman ya. Nih, oh lain-lain. Ini di bawahnya. Nih, kalau tiket kalian itu terbatas, kalian itu tunggu aja buff 100% teman-teman ya. Jangan spin hari ini, karena pasti nanti pada suatu hari nanti ini di pertengahan inkubatornya itu pasti ada buff 100%. Jadi kalian tungguin itu aja teman-teman ya. Nah, buff 100% ini berfungsi untuk memudahkan kalian mendapatkan evolution stone dan blueprint ini teman-teman ya. Jadi kalian itu chance-nya lebih besar untuk mendapatkan ini nih, kedua barang ini teman-teman, blueprint sama evolution stone gitu. Jadi kalian gak usah buru-buru spin hari ini gitu kalau tiket kalian terbatas teman-teman. Oke. Nah, yang ketiga, kalau kalian punya diamond terus pengen borong tiket, kalian belinya di mystery shop ya teman-teman ya. Nih, kalian di sini kalian bisa dapat 20 tiket sama di sini 20 tiket lagi apa? Tuh. Nih di sini nih. Jadi totalnya 40 tiket teman-teman. Nah gitu, kalau kalian punya diamond dan pengen beli voucher inkubatornya tuh. Tuh di sini aku kemarin dapat diskon 61% dan maksimal kemarin kayaknya ini 300-an diamond lah ya untuk 20 tiketnya. Nah gitu kawan-kawan ya. Nah, tapi aku bakalan tetap spin hari ini ya. Karena butuh konten ya. Adalah. Sama mau menghabiskan voucher teman-teman ya, karena ini sisa 10 hari lagi. Tuh, yang 18 tiket ini sisa 10 hari lagi teman-teman ya. Oke, langsung aja ya di sini. Aku butuh berapa nih? Oh iya, di sini aku tuh udah punya yang apokalips. Ini ya, yang red sama yang hijau teman-teman. Aku kurang yang kuning sama yang putih doang nih. Kita bakalan spin ya. 5 kali spin pertama kita. Kita lihat teman-teman ya. Nah, kalau spinnya nih nggak usah ada trik-trikan ya. Dahlah, lihat nggak ada yang dapat nih teman-teman. Makanya aku bilang tadi jangan spin sekarang ya, spin di buff 100% gitu ya. Nih. Kita tidak dapat lagi nih teman-teman ya, karena memang sangat susah nih. Tuh, sangat susah teman-teman ya. Kita coba pakai spin gold royal. Kata kalian spin gold royal bisa. Oke, udah aku spin tuh ya, udah aku spin. Coba kita spin lagi teman-teman di sini. Tetap nggak dapat. Oh, dapat teman-teman, satu. Oke. Oke. Lumayan ya, kita dapat satu blueprint teman-teman ya. Nah, kita udah dapat dua blueprint di sini ya. Mana sih? Nah, ini dua blueprint. Blueprint. Berarti ini tiga, ini satu. Oke, kurang dua blueprint lagi teman-teman. Langsung saja kita spin. Apakah kita mendapatkannya? Dapat evolution stone. Oke, tidak dapat blueprintnya teman-teman. Langsung saja kita spin lagi ya. Tiket kita masih banyak nih. Yuk, bisa yuk, dua lagi yuk. Oke, dapat satu blueprint teman-teman. Nani. Oke, nice banget sini. Oke, nice 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 nice. Oke. Kurang satu lagi teman-teman.
Kurang satu lagi kita sudah bisa memiliki semua shotgun apocalypse stick ini teman-teman ya. Oke, masih dapat tiket nih ya. Oke, akhirnya kita sudah dapat semua. Berapa kali spin ya? 20 kali spin dapat 4 blueprint. Dahlah. Akhirnya gitu ya, kita hoki teman-teman ya. Nih. Oke, kita sudah spin semuanya. Dan waktunya tukar menukar ini ya. Nih, kalau kalian ya ambil yang ini aja ya teman-teman ya, tuh 4 plus 8 tuh. Murah banget sih ini. Tuh, jadi ini auto banyak yang pakai inkubator ini di lobby nanti nih. Ini yang kuning kita tukar teman-teman. Yang kuning ini nambah apa ya? Yang kuning ini nambah damage sama range. Oke. Terakhir yang ini ya teman-teman ya. Yang silver yang paling jelek ya di sini. Kita tukar. Oke, kita sudah mendapatkannya. Ini bisa jadiin thumbnail enggak? Enggak bisa nih kayaknya. Jelek soalnya. Oke, kita udah dapetin semua ya. Sisa 15 Evolution Stone di sini. Dan di sini aku juga mau tukerin bundle ini nih, teman-teman ya. Nih, aku belum tukerin yang ini nih. Tuh BTW aku udah top 4 juga yang di leaderboard di sini. Kita bakal tukerin di store. Nih, 130 token ini nih, token New Age. Oke. Nice. Nah, saran aku ini ya. Oke, nanti aja kita buka. Saran aku ini kalian nggak usah ini dulu, tukerin ini dulu. Kalian tunggu nanti premium store ini teman-teman ya. Kalian tunggu aja premium store tanggal 1 bulan 1 ya. Tuh, jadi kalian jangan tukerin yang sisa-sisanya ini dulu. Kalian tungguin premium store aja. Oke? Nah, mungkin segini dulu ya kawan-kawan ya videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, aku pakai shotgunnya dulu nih ya. Coba kita lihat shotgun kita. Oke, sudah lengkap teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nice, kita tunjukkan di lobby yang paling mahal aja nih teman-teman ya. M1014 Apocalyptic Red. Nice. Bye-bye.